warahmatullahi wabarakatuh. And welcome back with me again, Akrasina. This video aku di Bukit Sekuter. Nah, ini parkirannya di sebelah situ. Ini pintu masuknya. Kita akan ke sana. Kita akan lihat pemandangan dari Bukit Sekuter seperti apa view-nya. Ini hari ini cuacanya cukup cerah. Nah, ini pemandangan perbukitan dan ladang-ladang sayuran. Oke, di sini juga ada toilet. Kalau mau ke toilet dulu juga bisa. Oke. Kita jalan 20 meter naik. Ini ada pelangnya, tiket 5.000. Oke, ini juga ada warung kopi. Kalau mau ngopi-ngopi juga bisa. Ini dia view dari Bukit Sekuter. Ini terlihat nampak sekali pedesaan di Dieng. Di sana ada Candi Arjuna, Candi Setiaki, lapangan. Nanti akan ada Dieng Culture Festival yang akan diadakan bulan September ya, awal bulan September, sebulan lagi menjelang Dieng Culture Festival. Sebelah sana ada Kawah Sikidang, Telaga Warna, nggak kelihatan dari sini ya. Dan itu di sana Gunung Sindoro, kelihatan jelas dari sini. Dan ini glampingnya, glamping Bukit Sekuter, dan dari sini juga kelihatan Gunung Prau. Tuh di sana Sikemplong, Desa Sikemplong, Pranten. Oh, itu di sana Gunung Slamet juga kelihatan itu. Kalau nggak salah itu Gunung Slamet ya. Oke, informasi bagi kamu yang mau kesini, bagi kamu yang mau ngecamp atau bawa tenda sendiri, nah ini biaya campingnya 30.000 dan biaya per orangnya 10.000. Untuk kamu yang mau kesini sekedar healing atau jalan-jalan, biayanya tiket masuknya HTM-nya 5.000 per orang, belum sama parkir motor ataupun mobil ya. Untuk parkir motor 2.000 dan parkir mobil 5.000. Sekarang udah ada tempat parkirnya jadi lebih enak. Dan kalau kamu mau nginap di glamping di sini Bukit Sekuter, ini biayanya 1 juta ya untuk menginap di sini. Camping groundnya Bukit Sekuter, tadi ada orang-orang yang camping. Ada mini gazebo. Kalau kamu mau menginap di sini seperti ini ya. Ini ada fasilitas buat barbekyuan atau buat api unggun juga bisa. Ini ada dua ruangan ya. Yang satu lantai bawah dan lantai kedua lantai atas. Oke, silakan bagi kamu yang mau nge-camp atau nge-glamping di sini. Ini sangat rekomend buat kamu atau buat nanti acara DCW, Dieng Culture Festival. Kalau nggak mau sesek-sesekan atau nggak mau kerumun-kerumunan di Dieng Culture Festival, bisa lihat lampion dari sini atau mau nerbangin lampion dari sini juga mungkin bisa ya. Nanti koordinasi sama pengelola sini atau panitia sini. Pokoknya bagus ini buat ngambil footage gambar-gambar sinematik dari sini. Nah, lokasinya di sana, di Dieng Culture Festival ya. Oke, itu saja mungkin videoku kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Thanks for watching this video and see you in the next time. Akrasina.
Shh.